Rentetan isu membabitkan ekuin negara Kabil Ambak yang tidak dapat kembali ke Eropah bagi menyertai baki kejohanan kelayakan ke Olimpik yang sedang berlangsung hingga Disember ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan pihak terbabit agar segera ambil perhatian. Al-Sultan Abdullah yang sangat meminati sukan berkuda prihatin dengan nasib yang menimpa Kabil dan perkara itu dikongsi Presiden Persatuan Penulis Sukan Malaysia SAM Jasni Syafi'i selepas pertemuan singkat dengan Yang di-Pertuan Agong. Baginda sendiri telah mengambil maklum dan juga ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak-pihak yang berkaitan dan sungguh teruja lah apabila baginda sendiri mengambil berat perkembangan yang berlaku dalam arena sukan negara. Pertemuan itu juga sebagai tanda penghargaan SAM kepada baginda yang terdahulu berkenan menghadiri majlis anugerah SAM pada April lalu selain berkongsi atur cara aktiviti tahunan persatuan tersebut. Kabil Ambak dalam sebelum ini merayu bantuan daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS, Kementerian Luar, Majlis Olimpik Malaysia MOM dan Majlis Sukan Negara MSN kerana tidak dapat memasuki Eropah gara-gara masalah imigresen. Masalah yang dialami pemenang pingat perak Sukan Asia 2018 itu juga secara langsung menjejaskan persiapannya untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik Tokyo 2020.